Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfialita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan mendesak pemerintah pusat untuk segera mencari solusi akibat dari kenaikan harga minyak goreng. Ia mengatakan solusinya diperlukan untuk menunjak sejumlah kebijakan penurunan harga minyak goreng yang dilakukan pada saat ini dengan cara menggelar operasi pasar murah. Tak hanya mendesak pemerintah, pihaknya juga berusaha untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga minyak goreng dengan menggelar operasi pasar di 11 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 14 Januari 2022. Ke-11 kabupaten atau kota itu sendiri adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Mo'arifin Sujayana, mengatakan operasi pasar minyak goreng murah itu merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo pada Kementerian Perdagangan. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Violeta Marcelina, mohon pamit undur diri.